Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, hari ini ada berita tular lah kan, di mana JPJ bertindak agresif terhadap seorang penunggang motosikal. Dan saya tengok ada yang komen mana SOP JPJ, dan ada berita juga dia cakap siasat JPJ yang bertindak agresif terhadap penunggang motor tu kan. Cuma kita perlu, kadang-kadang SOP ni membantu, ya, membantu. Dia panduan kita bagaimana untuk buat kerja. Tapi tidak semestinya sepanjang masa kita bergantung dengan SOP kan. Okay, let's say anda seorang JPJ. Okay, anda buat roadblock. Okay, semasa anda buat roadblock, ada kereta dari hadapan anda, arah hadapan, sangat laju dan tiada tanda-tanda untuk dia memperlahankan kenderaannya. Apa yang anda buat? Anda masih ikut SOP, iaitu berdiri di tepi jalan untuk menahan kereta tu, atau melarikan diri? Kan? Okay. Jadi kalau anda rasa-rasa anda sudah dalam keadaan yang terancam, lupakan SOP dan selamatkan diri, kan? So dalam hal ini macam tu juga, okay? Dia orang memang ada SOP, tapi dah mat motor tu melanggar peraturan dengan sangat agresif, kan? So they have to do something lah, kan, supaya benda tu tidak diulang oleh si pelaku, oleh mat motor tu. Memberi pengajaran, kan. Pegawai-pegawai JPJ, dorang bukan tak tahu peraturan tentang membelasah orang ni, kan. Dorang tahu benda-benda tu. Cuma kenapa mat motor tu bertindak agresif melarikan diri? So dari mungkin ada sesuatu lah, kan. Salah satunya sebab tak ada lesen. Mungkin itu sebab antara sebab. Sebab dia tidak ada lesen, dia bertindak macam tu. So sebelum kita tuduh JPJ bertindak agresif, kita kena tanya kenapa mat motor tu macam tu. Kalau dia tak ada lesen, kenapa dia tak ambil lesen? Kan? JPJ tak ikut SOP, itu satu hal. Tapi yang motor tak ikut peraturan yang ditetapkan tu, macam mana? Kan? So kita kena fikirlah, kan? Jangan kita letakkan masalah tu di bahu pegawai-pegawai JPJ yang sedang menjalankan tugas. Diorang tak buat macam tu kalau tak kerana tugas, kan? Jangan menunggang kalau kita tiada lesen, lesen motor lah. Dan kalau kita terpaksa menunggang motor, manalah tahu kan, emergency kan. Kalau kita terpaksa juga menunggang motor, dan semasa kita menunggang di atas jalan raya tu, kemudian ada penguasa macam ni, berhentilah elok-elok. Berhenti elok-elok, bagi tahu kenapa anda perlu kenapa anda terpaksa memandu tanpa lesen. Kalau kena saman pun bayarlah, kan. Sebab sama ada anda berhenti elok-elok atau berhenti agresif ataupun bertindak secara agresif macam ni, anda tetap kena saman juga. Kan? Okay. Bye-bye, semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe Jamal MA.